Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Faisal di channel Tantalus Fly. Oke, kali ini kita tidak akan bermain Legend of Mana, tapi kita bakal main Mobile Legend, ya kan? Dimana gue sering sih main Mobile Legend, cuma gue kalau tiap hari itu gak pernah ranked, gak pernah klasik, paling gue main Brawl, ya kan? Karena gimana ya jarang ada waktu sih buat ranked, jadi ya udahlah. Mending gue bro aja sekali, mau menang mau kalah ya udahlah, ya kan. Nah, video kali ini gue mau nyoba main Mobile Legend, tapi gue record tapi gak bakal sering sih mainnya, ya kan. Gue pengen coba nyobain aplikasi, sebenarnya gue nyobain aplikasi di Windows ini, ya kan. Ada aplikasi yang namanya Connect, dimana kita bisa nyambungin dari handphone ke PC, ya kan. Gue pengen nyobain bagus gak buat HP sama laptop gua, ya. Oke, jadi gua pengen nyoba nge-record Mobile Legend. Ya gitu aja. Oke. Di Mobile Legend ini ya, misalkan kalau mau yang nanya, gua ranknya epic. Cuma gua pernah mythic sekali sih. Sekali seumur hidup mythicnya, ya kan, nyobain enak main di mythic. Oke. Daripada banyak basi-basi, ya kan, kita bakal coba. Gak ada yang spesial sih dari video ini, cuma ngetes doang. Dan gue juga pengen nyobain, mungkin nanti bakal jadi judul di YouTube, ya kan. Judulnya itu gue pengen nyobain, gue baru kemarin-kemarin itu kan gue sering main Brawl, ya kan. Dan minggu ini gue udah 3 kali, kan Brawl itu kan random hero-nya, ya kan. Kita dipilih 2 hero dan akhirnya random dan kita dapat hero yang kita punya tapi yang kita tidak pengen biasanya. Bro itu kayak gitu, ya kan. Nah, gue itu udah seminggu ini udah beberapa kali main bro dan dapat 3 kali berturut-turut main Esmeralda. Sebenarnya gue gak bisa, tapi sering main di bro, jadi gue kayak enak gitu. Dan gue pernah nyobain sekali di klasik dan ternyata emang enak sih. Dan gue baru tahu Esmeralda itu enak dipakainya, maksudnya, ya kan. Oke, dan sekarang gue bakal nyobain di rank, ya kan. Dan sebenarnya gue baru 1 kali main dan kalian bisa lihat di sini. Bentar, di favorit gue itu Esmeralda paling bawah. Sekalian lihat, baru 1 kali gue pakai. Nih, ya kan, baru 1 kali pakai. Dan sekarang gue bakal nyobain di ranked langsung, ya kan. Ya, kalau kata orang-orang, kalau cupu gak usah pakai di ranked lah. Kita coba di ranked, ya kan. Kalah menang ya udahlah, biarin. Ah, dapat. Kita dapat link. Oke. Okay. Oke, kita pakai Vertify aja, terus emblemnya gua dapat dari Pro Build, ya udahlah, terserah. Gampang. Ya, kita nyoba aja. Kemarin sudah tadi gua nyoba bagus sih. Ya udahlah. Terus ininya, emblemnya kita pakai Mage. Sebenarnya match ini gue build sendiri, matchnya buat si Harley sama si ini Hyrid. Udahlah, biarin. Aduh, ada Nana. Menang gak nih? Kayaknya ini bakal gue skip. Oke, teman-teman, game-nya sudah mulai. Kita ambil skill 2 saja. Bahkan gua gak tahu harus skill 2 atau skill 2 dulu. Biasanya gua ngambil skill 2 dulu. Bener gak, teman-teman? Buat yang sering pakai SM. Duh, sombong banget. Kita ambil aja, bisa gak ya? Oke.
Oh, gacot ada di situ. Oh, jauh. Jangan. Aman ke bawah. Leveling aja dulu di sini, teman. Bawah rame tuh. Mundur aja lu, mati Leslie. Mati sih Leslie harusnya. Oh, enggak. Waduh. Oke lah, musuhnya kayaknya. Aduh, ini turtle siapa yang ngambil? Woi, turtle woi. Aduh, turtle coy. Mana ini turtle? Aduh, itu. Oke, mantap. Tenang, ada gua. Tenang, ada gua. Rame banget sini. Hei, rame. Ini gua kejar. Bener. Nur, gak ada mana. Kalau bodoh jelongnya maju tuh. Nah kan. Aduh, gak kena. Aduh, gak kena. Woi, woi. Mana maksud temen gue? Eh, Ruby. Bagus, bagus, dapat. Oke sih ini serang gua. Double kill. Udah serang aja lah, maju aja maju. Mantap. Push, ya benar. Oh, duit, main duit. Ambil aja lah ini. Walaupun lama, ambil aja. Oh, ini bawah, men. Aduh. Ah, dapat bawah. Gilong. Yang pakai rival siapa ya? Oh iya benar Gilong. Tapi dia nggak jadi kesini. Biarin lah. War juga jauh banget, gua ngepus aja. Oke, ada jago ternyata teman gua. Oke, mereka di atas, gua ngepus. Udah biarinlah, tank ngepus. Turtle, oi. Oke, dapat tower kita. Ini turtle
Oke. Auroranya mantap. Oke, dapat. Atas, atas. Hehehe. Aduh, kok gua gagal kepencet. Aduh. Aduh, kenapa sih pada ngumpul di sana? Push-push dulu dong. Oke, rame-rame. Ah, mana aja lah. Ayo dong. Ini push satu dong. Oh iya, sini lo. Oh, gua ngehindar Nana. Ri. Kalau ulti gua gak kena sebenarnya. Tengah, tengah, tengah. Tengah, boy. Waduh, tuh terlambat lagi. Bentar. Oh, sini rame. Hip. Push lah ini, push lah, push, push. Tabrak aja lah. Aduh, Nana jadi. Oh. Tunggu. Taduh, start. Hehehe. Sip. Lah. Oh shit. Harusnya mati sih. Harusnya mati. Oh enggak. Mundur. Enak dong gua. Aduh. Ah, gua kesukaan anak-anak kayak gitu. Kabur. Selamat. Mantap.
ini gak takut gua kejar kemanapun lu pergi, gua kejar, gua tahu. Oke. Bagus loh. Oh, udahlah. Ntar. Oh, kita bantu teman-teman kita. Kita ulti saja ke sana, nyampe gak ya? Yip. Oke, menang. Oke. Enak, enak, enak. Semuanya enak. Sekarang. Musuhnya gampang mungkin. Kita gak mati. Oke, sip. Kita gak mati. Musuhnya kayaknya gampang ini. Bot kayaknya. Oke, teman-teman. Gitu aja sih. Coba cuma ngetes. Ini apa istilahnya, connect. Apa connect, aplikasi connect ada di Windows. Apakah smooth atau tidak ya kan. Kalau nggak sumir, gak bakal gue upload di video. Kalau semut ya, kalau lumayan lah ya udahlah gue upload nama-nama konten di YouTube sebenarnya kan. Oke, cukup video dari gue, cukup sampai sini dulu ya kan. Video dari channel Tanta Lu Spy, tunggu video-video berikutnya. And bye bye.